di channel Petung Tulungagung. Kali ini kita setting dulur. Apa mas? Setting iwak teri. Sayangnya anginnya enggak support. Ini dulur iwak teri. Tumbas angin mas. Antole mas, ini panjang jempil barang mak ini. Dagingnya mau pangan apa? Lo itu yang atas sendiri kok beda mas? Yang atas itu paler. Oh, ngerubung kan? Ngerubung badak. Mana mana itu? Konsepnya ngoten. Ini ada sekitar 60-an atau berapa ya, serupa ini. Masih 60-an ikan teri. Dulu banyak dulur. Buat eksibisi pernah putus gendol tikus, gendol kucing. Angin ya, entak. Pak Cik, ngisor golek papat apa lima bintang sing enak dia maskot sing ono piwe sih gawe maskot iki ora apa-apa asline. Oke dulur, ini tiba-tiba angin datang. Lepas Pak J. Lepas sama aja jajal. Gan, Gan, semangat Gan. Sekarang ini yang pakai dua. Kata angin ini ngori tak. Jadi ini sudah ini opo-opo dia dah. Oke dulur, ini angin mulai datang. Akhirnya bisa terbang juga. Masih banyak ini yang belum. Kurang lebih ya masih 20-an lah. Anginnya hilang-hilang ini, kurang stabil seperti perekonomian hari ini tuh lur. Hati-hati cakgu, hati-hati cakgu. Ini ulang ikan tuh lur, persiapan Surabaya tanggal 1-2 Oktober. Oke geng, kelihatannya ini nyeri empat.
Oke, kita berakan dulu. Kuat. Oke, dulur, akhirnya sudah terbang. Tapi anginnya agak hilang-hilang ini. Belum stabil. Oke, geng. Oh, Pak. Truno. Ini kalau di sini namanya truno, dulur. Ikan pindang, oh, Pak. Wis ngene. Oh, oke, Gen. Truno itu raja ikan ya, dulur, kalau di Jawa. Kalau di tempat kalian enggak tahu. Namanya ikan apa enggak tahu, ikan kuntul. Papat limo, merdeka. Oke. Oke, dulur, akhirnya sudah terbang. Hati-hati cakku, hati-hati cakku. Oke, geng, bawa ke utara sama Pak BJ. Sudah ready, tinggal kita tali dulu dan mempersiapkan lainnya. Oke, terima kasih.